jadi aplikasi yang kalian butuhkan itu kalian harus punya browser. Lalu masuk ke browser nih, contohnya ini uji browser ya. Terus kalian ketik aja mimegami.com. Karena gue pakai situs itu tuh kayak gampang aja gitu, udah terbiasa. Terus kita search saja ya. Nah kalau udah, klik aja nih yang icon cari ini. Masuk search animenya. Di sini contohin bak aku mau download One Punch Man. Ini nama anime juga harus benar, nggak bisa salah ya. Di anime ini juga update banget, apalagi soal anime terbaru gitu, kayak Attack on Titan yang terbaru gitu atau apalah gitu. Nah sini gue bakal contohin One Punch Man season 1. Gue bakal download full batch. Di situ ada keterangan tentang filmnya tuh, lengkap banget kan. Ada trailernya, bisa ngambil fotonya juga gitu. Ini trailernya, terus catatan admin. Nah ini ada batch, ini download batch ini satu season. Terus ada download per episode 1, 2, 3 sampai tamat ya. Terus ini bisa komen juga nih. Nah ini gue bakal contohin download batch aja. Karena akses lewat Nime Drive tadi ditolak, akhirnya gue bakal memutuskan buat downloadnya lewat file.im ya. Kalau misalnya nggak bisa, kalian coba-coba aja. Ini gue bakal contohin ke file.im kayak tadi, lewat save link. Di swipe, kita tunggu dulu sampai generate link ya. Generate link, kita klik lagi. Oke, klik dua kali. Terus generate link asli, kita copy. Nah, terus kita search ulang aja. Oke, kita tempel. Kita search. Nah, udah begini, kita masuk ke website generate link aslinya dari yang file animenya. Ini udah kalian klik, lalu kalian klik unduh aja. Dan udah bakalan keunduh, masuk ke dalam file. Aduh, kelasnya ada kan. Nah, otomatis bakal di unduh ya guys ya. Jadi segini aja. Oke, kalau misalnya download batch ini udah deh, tinggal diituin aja, tinggal di ekstrak aja file zipnya atau file Z7 ya kalau nggak salah. Kalau dari sini tinggal kalian ekstrak aja pakai aplikasi Z Activer ya. Terus gitu aja. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.